Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih, isu biarkan Maryam jalan sorangan istri Firza Omar perjelas penerimaannya terhadap Maryam. Sebelum nak tonton lebih lanjut, belum subscribe tuh, subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Sejak semalam, kecoh apabila pelakon dan usahawan Firza Omar didakwa mengabaikan anaknya oleh bekas isteri ketika bercuti di sebuah taman tema di Johor Bahru. Bukan saja memberi bayangan bahwa percutian Wan Maryam tak seindah seperti ditujukan pada media sosial, malah Mawar Karim turut meluahkan rasa kecewa apabila secelik berkenaan merajuk lepas balik bercuti dengan bapanya. Dan mengeruhkan lagi keadaan, Firza dalam satu kenyataan menjelaskan bahwa hubungan Maryam dengan istrinya, Fazira, sangat rapat. Pelakon drama Adelia Sofia itu juga berharap netizen tak terus mengecam serta berikan ruang yang sepatutnya buat bekas istri, agar isu ini tak dipanjangkan lagi. Sebagai bapa, saya tak akan abaikan anak sendiri. Sedangkan Maryam sangat rapat dengan saya. Saya nak ke tandas pun dia nak ikut saya. Dia juga sangat rapat dengan isteri saya, Fazira Nazri Aziz, yang dipanggil sebagai Umi. Jadi benda ni pun memang tak masuk akal, dan itu pandangan dia. Apapun, janganlah terus menghentam dia. Terbaru, Fazira memuat naik satu video di IG yang memaparkan detik bercuti dengan keluarganya di taman tema itu. Melalui caption pula, dia meluahkan rasa syukur karena dikarenakan ramai ahli keluarga baru selepas berkahwin dengan Firza Omar, terutamanya Maryam. Walaupun dia akui jarang berkongsi tentang kehidupan peribadi, terutamanya melibatkan keluarga di media sosial, namun ia bukanlah mengukur kasih sayangnya terhadap mereka.